Halo umat Allah dimanapun Anda berada, hari ini hari Kamis tanggal 26 September 2019, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan akibat dosa. Akibat dosa yang pertama-tama adalah kecemasan. Orang terbelenggu dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kita ingat apa yang dialami manusia pertama ketika jatuh dalam dosa. Dia takut, dia menghindari Tuhan. Dia tidak berani bertemu dengan Tuhan. Hidupnya diliputi kecemasan, kekhawatiran. Apa yang kita dengarkan dalam Injil hari ini menggambarkan pesan yang sama. Herodes, sang raja yang agung, yang kuat itu, ketika mendengar Yesus yang terkenal dan bahkan banyak orang mengatakan dia adalah nabi yang baru, bahkan Yohanes Pembaptis dikatakan bangkit lagi, semakin cemaslah hati Herodes karena dia sadar bahwa kematian Herodes itu berkat perbuatannya, berkat perintah untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan ingatan dosa akan pembunuhan itu rupanya juga tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak bisa dibunuh. Kelihatannya dalam Injil tadi dikatakan ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi itu bukan motivasi yang suci, ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia ingin membunuh Yesus sebenarnya. Tetapi kita semua tahu, tidak bisa orang berdosa melakukan itu. Oleh karenanya, saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari Injil hari ini, kita diingatkan, kekuasaan sebesar apapun tidak mampu mengalahkan akibat dosa, terutama kecemasan. Undangannya jelas, orang harus terbuka. Orang harus membuka hati, terutama akan bisikan dan rencana Tuhan agar manusia bertobat. Agar manusia datang kembali kepada Tuhan. Hanya pengampunan Tuhanlah yang bisa mendamaikan, yang membuat orang bisa mengalami sukacita kembali. Tanpa itu, kekuasaan, ketenaran, keberhasilan apapun tidak akan bisa membuat orang hidup tenang kalau dosa belum diampuni. Bertobatlah, Tuhan memberkati hidup Anda. Amin.